dia yang melakukan itu. Lah. Tolong tolong, kenapa dia? Kenapa dia? Kami. Ah, astagfirullahaladzim. Kayaknya dia pakai susuk. Iya, iya benar. Dasar dukun iblis. Mi. Mami. Udah pulang kamu. Mi. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Aku capek, mau tidur. Terus kenapa kamu tutupin muka kamu pakai selendang? Kamu kenapa sih? Mi. Kenapa? Ini Mas, saya kurang ajar. Ah. Siapa kamu? Kamu bukan istri aku. Ya, aku Ami lah. Ami? 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 Jangan-jangan dia berubah gara-gara bersekutu sama makhluk goib. Astagfirullahaladzim. Ami? Kok wajah aku jadi kayak gini sih? Halo, Mbah. Mbah, kenapa wajahku tiba-tiba menyeramkan gini, Mbah? Karena kamu tidak pernah memberikan sesajen kepada penghuni tubuh kamu. Aduh, Mbah, tolong Mbah lakukan sesuatu, Mbah. Karena suami aku tiba-tiba udah tahu semuanya, Mbah. Iya. Baik. Mi, buka pintunya, Mi. Mi, aku tahu itu bukan kamu, Ami. Itu setan, Mi. Ami, kamu bakal sembuh, Ami. Dibantu sama Allah, tapi please buka dulu. Buka dulu pintunya, Ami. Mi! Siapa kamu? Keluar! Keluar kamu dari rumahku! Jangan ganggu istri aku! Maafkan saya. Saya janji akan memberikan kamu sesajen. Namanya Roy Kiyoshi. Dia berbahaya buat kamu. Dia juga yang melaporkan ke Ustadz dan juga keluarga. Roy Kiyoshi? Apa saya pernah bertemu dengan dia, Mbah? Ya, dia pernah bertatapan dengan kamu. Dia tahu kamu. Ami, dia sangat berbahaya buat kamu. Hati-hati kamu dengan dia. Jadi bocah itu, Mbah. Habisi dia, Mbah. Sekarang kamu kejar dia. Saya perintahkan kamu. Habisi dia. Cepat! Ular! Tolong! Pak! Astaga, Pak! Papa terkena gigitan ular? Iya, Roy. Kenapa bisa ada ular di rumah kita, Pak? Ular ini bukan ular biasa, Pak. Ular ini ular kiriman. Ular goib. Bisanya, air liur makhluk halus, Pak. Ya Tuhan. Apa ada yang mau celakin kita, Roy? Iya, Pak. Tapi sebenarnya
Aku inceran mereka, Pak. Hah? Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak ingin mencari musuh dengan siapapun. Tolong jangan ganggu saya dan keluarga saya. Tuhan juga akan melindungi saya dan keluarga saya. Sekarang, kembalilah kamu ke alammu. Pergilah! Ya, Roy. Ini bukan bisa ular biasa. Ayo, Pak, kita masuk ke kamar, Pak. Hati-hati, Pak. Ularnya kenapa, Mbak? Roy Kiyoshi, kamu penuh dengan kekuatan. Kamu bisa mengalahkan saya. Mbak, kok masih bisa kalah sih, Mbak? Singkirkan dia cepat dengan penari ronggeng kamu. Dia sudah melekat di tubuhmu. Dan singkirkan suami kamu dengan fitnah dunia. Kamu paham? Baik, Mbak. Baik, baik. Maaf, Pak. Setelah saya baca riwayat kesehatan Bapak, saya harus membatalkan panggilan kerja Bapak. Tapi, Mbak, saya mohon kasih saya kesempatan. Saya paham, Pak. Tapi perusahaan memiliki aturannya sendiri. Apalagi divisi Pak Rafki, mobilitasnya tinggi untuk keluar kantor. Saya mohon maaf sekali ya, Pak. Tapi saya belum bisa memperkerjakan Bapak. Hancur semua hidup aku, ya Allah. Hancur semuanya. Ki. Ki. Raf. Kenapa, Raf? Gue sedih, Rob. Gue putus asa. Saya ingin melamar kerjaan di sini, Pak. Kamu dengar ya, di sini tidak ada lowongan kerja. Jadi sekarang kamu pergi. Silakan pergi. Cepat. Gagal dapat kerja. Gue gak bisa banggain diri gue di hadapan istri gue sendiri, Roy. Kalau kayak gini terus, Roy, istri gue bakal semena-mena sama gue. Udah aku duga, ini bukan kesalahan kamu. Ini perbuatan istri kamu yang takut kamu sukses. Dia takut kalau kamu punya uang, kamu akan ngelarang dia untuk menari ronggeng. Dan dia juga takut kamu akan mengontrol hidupnya dia. Aku gak nyangka, Rod. Aku gak nyangka istri aku setega gitu sama aku, Rod. Dia bisa melakukan apapun karena dia sudah tersirap roh makhluk gaib jahat, ilmu hitam. Ini harus segera dihentikan. Kita harus menghentikan semua ilmu hitamnya. Aku akan bantuin kamu. Iya. Astagfirullahaladzim.
Tega benar istrimu, Rafki. Kamu perbanyak istighfar ya. Sholat dan siram kakimu dengan air wudhu. Ya, Ustaz. Kenapa? Ya Tuhan. Raf, ini makhluk jahat yang merasuki tubuh istri kamu. Astagfirullahaladzim. Kita harus segera bebaskan istri kamu, Raf. Alhamdulillah, jenazah almarhumah bisa dimakamkan dengan baik. Sekarang kita berdoa untuk Allah. Ustaz! Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, Pak Ustaz? Ya Allah, ada apa? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa almarhumah. Ya Allah, terimalah dia di sisimu, ya Allah. Engkau lah yang maha pengampun, maha penyayang. Engkau lah yang maha penerima taubat, ya Allah. Engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Amin, ya Rabbil Alamin. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku ya. Kamu udah gak punya hak melarang aku. Kamu tolong jaga bicara kamu. Gimanapun aku ini masih suami kamu. Kamu harus dengerin aku. Kalau memang kamu suami aku, harusnya kamu itu bisa ngasih aku kebutuhan apa aja. Ini aja kamu gak bisa ngasih aku apa-apa. Anak aja enggak. Atau jangan-jangan kamu mandul ya? Jadi laki-laki kok gak bisa dibanggain? Mungkin suaminya yang harus memaafkannya. Amin. Aku tahu ini pedih buat aku. Tapi aku memaafkan kamu. Aku memaafkan semua perbuatan dan perkataan kamu. Karena hanya kepada Allah lah kita kembali dan mempertanggungjawabkan semuanya. Aku ikhlas semuanya. Alhamdulillah, akarnya sekarang sudah hilang. Sekarang kita mari berdoa untuk almarhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir laha wa'fu anha. Amin. Allahumma fir laha wa'fu anha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.